Halo, selamat malam. Assalamualaikum sahabat cahaya kehidupan semuanya. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi inspirasi dan pencerahan untuk Anda semuanya. Hari ini hari Minggu tanggal 16 Januari 2022. Sudah memasuki pertengahan di bulan Januari atau di tahun baru 2022. Bagaimana kabar Anda di hari ini, hari Minggu ini? Saya doakan Anda semua hidupnya semakin hari semakin penuh dengan kebaikan, semakin hari semakin penuh dengan kemudahan. Dan tentunya hidup Anda semakin hari semakin sadar bahwa Anda adalah manusia. Yang namanya manusia berarti harus hidup dengan cara manusia. Jangan hidup dengan cara binatang atau cara tumbuhan. Hiduplah dengan cara manusia. Seperti apa? Manusia itu dibekali sebuah alat yang namanya pikiran, yang namanya otak, dan itu harus dipakai, harus digunakan untuk apa? Untuk berpikir sebelum mengambil keputusan, sebelum mengambil sebuah tindakan. Sebelum bergerak, harus menggunakan pikirannya, harus berpikir dulu. Kalau katanya Cak Lontong, mikir gitu ya. Jadi, sebelum merespon sesuatu, sebelum bertindak, harus berpikir. Berpikir di sini, sebuah kata yang mungkin terlihat simple, terlihat sederhana, tapi kalau dibedah itu jadi banyak gitu ya, jadi kemana-mana. Karena memang hidup manusia itu tergantung dari bagaimana kita berpikirnya. Bagaimana cara pikiran kita. Kita mau mikir apa ke depan? Kita mau berpikir apa tentang sebuah kejadian? Kita mau berpikir apa ketika bertemu orang A? Nah, itulah yang berpengaruh di hidup Anda, di hidup setiap manusia. Makanya, mikir. Nah, banyak orang alergi atau mungkin takut dengan kata-kata mikir, dengan kata-kata kekuatan pikiran. Bahkan ada yang komentar seperti ini, Mas Urman, kalau kebanyakan mikir nanti kan stres, nanti kan tidak jalan-jalan. Jujur saya agak aneh dengan pertanyaan ini, kebanyakan mikir. Kata-kata kebanyakan ini seolah kan banyak gitu, padahal mikirnya paling hanya 1-2, tapi langsung mengklaim bahwa kebanyakan mikir. Jadi jangan jangan terlalu lebay gitu dalam membuat sesuatu, dalam berpikir, apalagi bilang kebanyakan mikir, dan ini suatu yang salah sebetulnya. Karena selama saya hidup, selama saya bertemu banyak orang di kantor, di bisnis, di kelas AMC, di pergaulan, setahu saya tidak ada orang kebanyakan mikir itu. Yang ada adalah mikirnya terlalu rumit, iya. Mikirnya terlalu ruwet, iya. Sehingga muter-muter-muter aja, lalu hanya berkutat di kepalanya saja, tanpa tindakan yang jelas. Kenapa? Kenapa tidak ada, nggak ada tindakan jelas? Karena mikirnya juga nggak jelas gitu. Mikirnya juga asal-asalan. Mikirnya sudah asal-asalan, mikirnya tidak strategik, mikirnya itu tidak runtut, tidak berurutan, sehingga ya tindakannya asal-asalan. Akhirnya apa? Muncul istilah ya wes nekat ae. Nah, bondo nekat gitu ya. Bondo nekat bagus dengan pemahaman berpikir yang benar. Tapi kalau hanya bondo nekat saja, Anda tidak terarah hidupnya. Hidupnya nggak jelas mau kemana, tidak jelas mau ngapain. Akhirnya apa? Hidup Anda tidak jelas. Dan ketika mengalami situasi yang tidak jelas, seolah menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhannya. Padahal itu bersumber dari cara Anda menggunakan pikiran yang salah, yang belum benar dan tidak tahu caranya. Banyak orang lebay dalam menyikapi suatu. Saya kebanyakan mikir, otak saya penuh, saya tidak punya waktu, saya kehabisan waktu. Ini juga saya gemes gitu ya. Dan
aneh, mana ada orang kehabisan waktu, mana ada orang nggak punya waktu, waktunya banyak, 24 jam. Presiden dengan Anda, Presiden Amerika, bosnya Microsoft, orang yang lebih kaya, saya dengan Anda, dengan orang lain, waktunya sama, 24 jam. Yang orang-orang itu, dia bisa ngurus negara, ngurus keluarganya, ngurus bisnisnya. Waktunya sama. Mereka tidak pernah bilang saya tidak punya waktu. Mereka masih bisa menikmati hidup, masih bisa jalan-jalan. Tidak ada orang-orang kaya itu mengatakan saya nggak punya waktu. Nah, kenapa? Karena Anda terlalu, maaf, terlalu lebay. Kadang banyak orang lebay bilang saya nggak punya waktu. Bahkan ada yang lucu, maksudnya man, belajar MC-nya kok lama, jam 9 sampai jam 3, saya nggak punya waktu selama itu. Tapi begitu belajar, ternyata kurang ya waktunya, belajar MC-nya asik, jadi rasanya kurang, nah ya kan. Jadi, apa ya, jangan deh ngomong kehabisan waktu gitu ya, waktu Anda banyak, saya bilang. 24 jam itu banyak, lama. Kalau Anda mengerjakan sesuatu yang bermanfaat, pasti hasilnya bermanfaat, tapi kalau Anda isi waktu itu dengan hal yang sia-sia, ya akhirnya Anda mengatakan saya kehabisan waktu. Dan biasanya banyak orang yang mengatakan saya nggak punya waktu itu, dia sibuk tanpa kejelasan. Banyak orang ingin terlihat sibuk. Kalau saya sih nggak pengen, saya pengennya terlihat santai saja gitu ya. Nggak mau terlihat sibuk, ngapain? Banyak orang ingin terlihat sibuk supaya keren gitu ya. Ya itu hak mereka kalau pengen terlihat sibuk. Saya sih pengen terlihatnya santai-santai, jalan-jalan. Seperti yang saya lakukan hari ini, hari Minggu. Tadi saya ngajak anak-anak, ngajak istri ke Lamongan. Kita jalan-jalan ke wisata Bahari Lamongan di sana. Karena kebetulan kedua anak saya belum pernah gitu ya. Dia lihat YouTube pada ini semalam. Dia ngajak karena kebetulan hari ini hari Minggu memang saya mengosongkan jadwal AMC-nya, kemudian ya udah kita berangkat. Tadi pagi berangkat berempat, anak saya tidur di jalan sampai sana bangun, kemudian ya tadi sempat berenang di situ ya, nggak berenang sih, main air gitu ya, main air di situ. Kemudian pulangnya tadi karena sudah sampai Surabaya jam 5:30, kita mampir dulu ke masjid untuk sholat maghrib, lalu sebelum ke rumah menyempatkan makan malam di salah satu kafe di daerah Surabaya. Dan anak-anak happy, saya juga bahagia melihat mereka happy, istri saya juga bahagia. Dan ini membuktikan bahwa kebahagiaan itu meningkat levelnya ketika uang Anda juga meningkat ya. Saya tidak bilang kebahagiaan butuh uang ya, kebahagiaan itu bisa meningkat levelnya kalau Anda punya uang. Jadi uang bisa menaikkan level kebahagiaan Anda dan setiap orang. Anda buktikan. Karena kadang banyak orang mengatakan, saya tidak apa-apa, tidak punya uang, yang penting bahagia. Iya, bisa, itu bisa. Saya bilang bisa. Tapi percayalah, dengan Anda punya uang, level kebahagiaannya lebih tinggi. Karena itu berpikirlah yang baik, berpikirlah yang mengkayakan, berpikirlah yang praktis supaya hidup Anda simple, hidup Anda lancar, dan hidup Anda penuh dengan kemudahan. Ini sudah malam, jam 23 lewat 29 menit. Saya ucapkan selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Buat Anda yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe-nya dan Anda nyalakan loncengnya supaya Anda dapat notifikasi setiap ada video baru dari Cahaya Kehidupan.